Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Fidela Anggraini dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan berpendapat mengenai di rumah aja atau belajar di rumah. Saya sangat setuju 100% kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan belajar di rumah bagi para pelajar dan mahasiswa. Karena salah satu untuk pencegahan penyebaran virus corona yaitu menjaga jarak aman antar sosial atau social distancing. Tetapi, di balik itu, belajar di rumah lebih berat dibandingkan dengan belajar di sekolah. Mengapa? Karena guru-guru hanya memberikan tugas yang begitu banyak dan harus terselesaikan secepat mungkin. Padahal, jika di sekolah, tugas tersebut bisa selesai untuk minggu depan. Dan menurut saya, Bapak Ibu guru kurang berkomunikasi dengan para siswa. Hanya memberikan tugas yang begitu banyak, tetapi tidak dijelaskan seperti halnya di kelas seperti biasa. Menurut saya, jika Bapak Ibu guru lebih dekat berkomunikasi dengan para siswa, mungkin para siswa akan lebih bersemangat untuk belajar di rumah. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.